Selamat berjumpa kembali saudaraku sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap jaga sehat. Pada kesempatan kali ini, kami menyediakan cuplikan perjalanan ziarah ke makam presiden keempat yaitu Dr. K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Wikipedia, kelahiran tanggal 7 September tahun 1940, Kabupaten Jombang. Meninggal tanggal 30 Desember tahun 2009, Jakarta. Pasangan Sinta Nuriyah M. tahun 1968 sampai tahun 2009. Masa kepresidenan tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai 23 Juli tahun 2001. Anak, Yeni Wahid, Alisa Kotrunada, Inayah Wulandari, Anita Hayatun Nufus. Saudara kandung, Salahuddin Wahid, Aisyah Hamid Baidowi, Lili Codija Wahid. Demikian mari kita simak cuplikannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungan bila ingin selalu menantikan konten selanjutnya, dimohon menekan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal dengan video kami yang baru. Salam manis dari channel Cahaya Hati, selalu di hati. Thank you.
Oke, ayo. Oke. Ayo.